Ternyata yang masuk bukanlah si psikopat, melainkan Margaret. Kira pun lega dan menyuruh Margaret membukanya. Akan tetapi, psikopat tersebut masuk dan Margaret menanyainya, kenapa wanita ini masih hidup? Kira pun dibuat keheranan dan Margaret pun menjelaskan kalau psikopat tersebut adalah putranya. Ternyata, rencana pembersihan gedung itu hanyalah sandiwara saja. Intinya, dia ingin memancing si Frank untuk kesana dan membunuhnya. Karena Frank telah menembak putra kesayangannya, yaitu Jacob Goodnight. Dan mereka para tahanan hanyalah sebuah bonus. Margaret mencoba membunuh Kira, akan tetapi anaknya ikut campur dan dia pun dilempar ke paku di dinding. Kemudian, psikopat tersebut membawa Kira keluar dan Christine yang bersembunyi pun ikut keluar mengikuti mereka. Kira memberitahu kepada Christine kalau psikopat sedang linglung. Christine pun mencoba menembaknya, akan tetapi pistol yang digunakan tidak terdapat peluru di dalamnya. Psikopat pun sadar dan mencekik mereka berdua. Tiba-tiba, Michelle datang memukul psikopat tersebut. Gua kira Michelle udah dibunuh psikopat tadi di depan lift. Taunya masih hidup aja ini orang. Lanjut ke cerita. Mereka berdua pun lari dan sembunyi di sebuah kamar. Sedangkan Michelle, ia berhasil mengkapak lutut si psikopat tadi dan memukul luka di kepalanya sehingga ulat dan serangga yang hidup di luka tersebut keluar. Michelle pun lari dan sembunyi bersama kedua temannya tadi. Psikopat tersebut mengejarnya, akan tetapi Michelle dan kawan-kawan berhasil mengecoh si psikopat dengan memecahkan kaca jendela. Seakan-akan mereka turun lewat jendela tersebut. Ketika psikopat melihat keluar jendela, mereka pun keluar dan mendorong psikopat tersebut keluar dari jendela. Ternyata, tangan psikopat tersebut tertusuk dengan besi di luar jendela. Ia pun berusaha masuk kembali, akan tetapi Christine menancapkan pipa besi ke matanya dan psikopat tersebut terjatuh dari lantai 9, di mana hatinya tertusuk dengan pecahan kaca dan sepertinya membuatnya mati. Gua sih kasihan banget sama mayat Melissa. Ia dimakan anjing hidup-hidup dan cuma tersisa sepotong kaki saja. Gua sih gak kuat ngebayanginnya. Akhirnya mereka bertiga pun turun dan film pun berakhir. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like and subscribe. Karena gue bakal review lanjutan dari film ini, yaitu Sinoevil Part 2.